Jadi di sini ada kayak semacam tempat duduk seperti ini. Nah, ini bisa kita pakai untuk nongkrong sambil menikmati pemandangan. Dari gapura masuk tadi, pintu masuk, langsung ke parkiran mobil. Di depan parkiran mobil pas lokasi pantai, jadi sangat dekat sekali dengan parkiran mobil. Kita jalan kaki tidak terlalu jauh, jadi lewat situ jalan kaki, ada yang paling pinggir sini. Ini bisa kita pakai. Pagi ini kita ada di Pantai Melasti, ada di Pulau Dewata di Bali. Kita baru sampai pagi ini. Tadi malam kita nyebrang, tadi malam baru sampai di Pulau Dewata. Langsung gas tujuan ke sini. Untuk yang pertama kita ke Pantai Melasti dulu. Jadi untuk beberapa hari ke depan kita masih stay di Bali. Untuk kondisi pantainya cukup bagus, cukup bersih. Jadi yang di sana itu, yang di gapura itu adalah pintu masuk. Terus yang di samping sana itu ada bangunan kapal. Jadi bisa dipakai untuk foto-foto di sana. Dari gapura pintu masuk, di sebelah sini ada parkiran mobil. Ini masih pagi, jadi belum begitu banyak pengunjung. Mungkin nanti agak siang baru rame. Kebetulan ini juga pas hari libur. Untuk kondisi pantainya cukup bersih. Kita akan lihat ke sana kondisi pantainya. Di belakang parkiran mobil itu ada dibangun beberapa bangunan, kayaknya masih baru, itu tidak tahu untuk apa itu. Terus yang di sini, ini yang pertama, ini di sini ada posko. Jadi posko penjaga pantai, ada tulisannya itu lifeguard. Setelah itu baru ke sini ada pantai, yang di dekat situ ada gazebo. Terus yang di ujung sana ada bentuk kayak love itu, bentuk bunga-bunga itu. Itu bisa dipakai untuk spot foto. Ada satu gazebo yang di sini. Terus satu lagi gazebo ada di belakang posko, pos penjaga pantai. Jadi di area pantai ini ada dua gazebo yang bisa kita manfaatkan untuk nongkrong. Terus di sebelah sana lagi, yang di ujung sana ada tempat duduk. Terus yang di bawah posko ini, pos penjaga pantai ini juga kita bisa pakai untuk nongkrong. Jadi di sini ada kayak semacam tempat duduk seperti ini. Nah, ini bisa kita pakai untuk nongkrong sambil menikmati pemandangan keindahan pantai. Terus yang di sini, yang di ujung pantai ini, modelnya dia seperti ini. Ini pas yang di depan pos penjaga pantai, dia langsung turun ke bawah begini, dia banyak bebatuan. Jadi teman-teman kalau mau berenang yang di sekitar sana tadi itu, yang di dekat patung kapal sana tadi itu, bangunan kapal sana itu, itu bisa berenang di sana. Main air di pinggir pantai, sama yang di area sana, yang di sisi sana. Kalau mau bermain air bisa di sebelah sana. Jadi itu yang pos penjaga pantai tadi, sana bangunan kapal tadi. Jadi bisa bermain air di sana, sama di sana itu. Kalau yang di sini dia langsung begini, banyak bebatuan. Jadi di sana, kalau mau bermain air bisa di sana. Itu.
Di sana banyak disediakan tempat duduk dan tempat berteduh seperti yang kita lihat sana tuh. Kalau di sini dia hanya spot foto dari bunga-bunga begini, sama tidak ada apa-apa lagi, cuma begini aja. Terus tadi di sana saya lihat ada bangunan baru lagi. Kita lihat di sana seperti apa modelnya. Itu yang di sana di atas itu sangat bagus sekali tuh tulisannya. Ada tulisan Pantai Melasti. Jadi kalau mau foto-foto kelihatan tulisannya bagus sekali. Jadi dari Gapuro masuk tadi, pintu masuk, langsung ke parkiran mobil, di depan parkiran mobil, pas lokasi pantai. Jadi sangat dekat sekali dengan parkiran mobil. Kita jalan kaki tidak terlalu jauh. Terus di situ ada tulisan ke kiri 200 meter, toilet. Ada toilet di sana. Terus yang di belakang parkiran mobil ini, ada dibangun, ada bangunan baru yang masih dikerjakan ini. Ini dia seperti ini teman-teman modelnya. Jadi ini baru dibangun, baru dikerjakan. Di sini ada tulisannya. Oh ini pura. Jadi Pura Segara namanya, Desa Adat Ungasan. Jadi dibangun pura rupanya di dalam situ. Jadi seperti ini kondisi pantainya. Dari parkiran mobil depan langsung pantai. Jadi kalau mau lebih bagus lagi yang di sana teman-teman tadi. Yang di sana tadi kelihatan dari kamera tadi, kelihatan di sana lebih bagus. Yang paling kanan, sisi kanan sana. Kalau di sini depan parkiran ini kita enggak bisa berenang. Kalau mau bermain air bisa sih ya. Jadi lewat situ jalan kaki, ada yang paling pinggir sini. Ini bisa kita pakai bermain air di sini sampai ke barat sana itu yang tadi ramai di sana itu. Jadi seperti ini kondisi Pantai Melasti.